pemberitaan dan exposure di media ya seluas-luasnya, dan tentunya itu akan meningkatkan percaya diri mereka karena ditonton masyarakat secara luas. Yang kedua, karena saya juga ketua umum dari beberapa cabang olahraga, kalau mereka dapat emas saya kasih hadiah pasti kalau dapat emas, supaya ada insentif, saya panggil nanti mereka untuk berangkat. Jadi pesan saya supaya betul-betul mempersiapkan diri dengan baik. Kemampuan teknis bukan segalanya, tapi juga stamina harus dijaga. Yang ketiga tidak kalah pentingnya percaya diri. Kita jangan hanya mengandalkan technical skill yang baik, stamina yang bagus. Kita kesana, ke Filipina dengan ikut SEA Games ke-30 untuk membawa nama harum bangsa, membawa medali emas sebanyak-banyaknya. Harus menang.